kita coba setting desktop icon, system style, ada apa ini, desktop background, baiklah. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Gatis Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Windows 7 launcher ya di HP Android. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya menggunakan HP Android Poco X3 NFC ya, kesetelan dan tentang telepon. Nah, di sini di versi MIUI Global 12.0.5 ya. Kemudian kita bisa keluar. Dan di sini ada aplikasi Windows 7. Nanti bisa saya sediakan linknya ada di deskripsi ya, bisa kalian download. Dan sekarang kita coba install terlebih dahulu Windows 7-nya. Nah, setelah selesai kemudian kita bisa klik buka. Kemudian di sini ada lanjutkan. Important if you have set older software. Nah, aplikasinya dibuat untuk Android versi lama. Mungkin tidak berfungsi di sebagaimana mestinya ya, belum ada updatean mungkin. Dan kita coba di sini ada pilih aplikasi beranda ya. Di sini ada bawaan Poco Launcher dan di sini Android Windows 7. Kemudian kita coba Android Windows 7 ya. Nah, di sini tampilannya Windows 7. Kemudian kita konfirmasi dan confirm. Do you like this? Yes. Oh, ini ya, I have. Kemudian konfirmasi, confirm. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tampilannya kecil sekali. Ya, salam. Tampilannya kecil ya. Kita coba ke pengaturan terlebih dahulu, ke pokoknya, kemudian setting setelan, kemudian setelan tambah, bukan ya, di tampilan, kemudian ukuran huruf kita kecilkan coba. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke Windows 7 launcher. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang jadi kelihatan ya, walau agak kecil sih, tapi di sini ada tampilan Windows-nya ya, ke PC Explorer. Di sini tampilan view detail, kita coba setting desktop icon, system style, ada apa ini, desktop background management, next. Cuman itu saja. Kamera bisa ya, ke kamera. Tampilannya cuma seperti ini. Si Explorer. Dan ini tampilannya ya, kita coba di apa namanya Windows 7 nya karena ini versi yang lama ya, jadi
mungkin tidak terlalu kompatibel dengan Android 10 sekarang. Kita bisa keluar. Nah, seperti itu tadi ya tutorial cara install Windows 7 Launcher di HP Poco X3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.